Pemirsa, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-22, Peloba Moray Kalsel menggelar berbagai perlombaan, di antaranya turnamen mini soccer yang diikuti 24 tim yang tergabung dalam Peloba Moray Kalsel. Iring-iringan tarian dengan musik dari Indonesia bagian timur mewarnai turnamen mini soccer Peloba Moray Kalsel. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahunnya ke-22, Minggu 7 Juli 2024. Peloba Moray merupakan tiga gugusan pulau besar di wilayah Nusa Tenggara Timur, yakni Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Dalam ajang tersebut, setidaknya diikuti 24 tim mini soccer yang tergabung dalam Peloba Moray Kalsel. Wakil Ketua Umum Peloba Moray Kalsel T. Erwin Daud yang langsung membuka rangkaian HUT Peloba Moray Kalsel mengatakan kegiatan bertujuan agar membekali warga Peloba Moray di Banua. Ini adalah supaya membekali warga kami yang ada di Banua, demikian juga untuk menghubungkan ya pemuda-pemuda dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Tak hanya kegiatan olahraga seperti mini soccer, futsal, dan voli, nantinya juga ada rangkaian kegiatan lain seperti seminar dan malam budaya. Di samping itu, Erwin juga menjelaskan banyak kegiatan rutinitas yang diadakan oleh jajaran Peloba Moray Kalsel. Salah satunya peningkatan perekonomian di Kalsel, dirinya pun berpesan kepada anak muda untuk mengikuti turnamen tersebut agar terus eksis berkarya lebih baik. Rido melaporkan untuk Banjar TV.